Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Disapa Arts. Ketemu lagi sama Mr. Ferry di sini. Nah, kali ini Mr. Ferry akan mengajari kalian cara menggambar chicken atau ayam buat pemula. Nah, pasti adik-adik semuanya nih penasaran nih, bagaimana sih cara menggambar chicken yang mudah buat pemula? Nah, ayo langsung saja kita mulai menggambar bersama Mr. Ferry sekarang ya. Yuk. Sebelum itu, Mr. Ferry ingin kalian siapin kertas kosong seperti ini atau buku gambar kosong, dan juga bisa menggunakan pensil atau spidol yang nanti dipakai sama Mr. Ferry seperti ini. Oke? Okay? Yuk langsung saja kita mulai menggambar. Pertama-tama kita akan gambar kepalanya dulu ya. Kepalanya sebelah sini. Kita agak ke atas sedikit. Bikin huruf N. Okay. Jika sudah, tutup dengan huruf V. Nah, kalau sudah, kita akan gambar kepalanya. Dan jangan lupa parunya. Gambar mata. Nah, kalau sudah, sekarang saatnya kita akan gambar badannya. Badannya bikin garis lurus seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita akan gambar badannya. Up. Kalau sudah, sekarang kita akan gambar. Ini jangan sampai tutup ya, kita akan gambar ekornya. Bikin curve seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan gambar lagi ekornya banyak. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan gambar sayapnya, bikin huruf U yang gede, terus bikin patternnya seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan gambar kakinya. Kakinya bikin huruf U. Jika sudah, sekarang kita akan gambar anak-anaknya. Untuk anak ayamnya, bulat. Kita akan gambar jagung sini ya. Oke. Nah, kalau jika sudah, sekarang tambah sedikit deh, tambah satu lagi deh anaknya di sini deh. Thank you.
Nah, adik-adik, kita udah selesai menggambar dan mewarnai chicken ayam ini. Nah, gimana adik-adik? Mudah kan? Oke adik-adik, semoga video kali ini bisa membantu nilai pelajaran menggambar adik-adik atau juga bisa mengisi waktu luangnya adik-adik ya. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan di share videonya. Semoga bisa membantu dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!